Listen to me. I guess all I can do is whisper in your ear. Sekarang udah masuk hari kedua aku di Paris, dan khusus di video part 2 ini aku akan ajak adik-adik aku ke Disneyland Paris. Pasti seru banget kan? Makanya kalian harus ikutin terus vlog ini dari part 1 sampai seterusnya ya. By the way, Disneyland Paris itu adalah impian aku dan adik-adik aku, dan alhamdulillah masya Allahnya hari ini aku bisa bawa adik-adik aku ke Disneyland Paris. Not to wake me if it's all part of a dream. 'Cause baby, it feels like heaven, moonshade. Angkat saya yang ini. Sini perkenalkan, jadi ini sebenarnya ibu angkat saya. Hey. Ini adalah saudara-saudara kiri saya. Karena ibu saya sebenarnya anggota kerajaan ini. Kelas. Huh? Tanya Tasya mau tinggal di sini karena dia betah banget sama Enggak, Paris. Gua di kelas. Di kelas, sudah ya. Sudah. You know that some things were just always meant to be. Don't ask the other girls. Don't ask the other guys. Sometimes I wonder if you're ever gonna see. Kalau cucunya kayak gini di Paris itu enak, dingin tapi ada mataharinya, kita nggak bakal kedinginan. Tapi kalau udah hujan itu, aduh, 10 menit juga alhamdulillah tahan. Waktu itu kita ke Disneyland hujan itu jadinya kedinginan aja isinya. Ya yang inget ya. Udah besok kita mau ke Disneyland bawa Raffi sama Tanya yang mama-mama di apartemen. Kita mau jadi makan dulu ya. Ini mobil kita udah sampai. Kita udah sampai. Bisa nggak? Silakan. Kita mau makan makaron. Makaron dari Paris. 2, 3. Lagi makan. McD. Ini enggak ada di Indonesia. Barbecue beef burger. Oh ya, yeah. Gue sambil kuliah guys. Makan tenang. Kurang lebih seperti inilah ya guys, makan di McD di Paris. Hampir samalah seperti di Indo, jadi selamat makan. Cuman bedanya kalau McD di Paris ini itu lebih banyak ada burgernya dan tidak ada nasi sama ayam yang biasa kita makan di Indonesia. Padahal aku pengen banget makan ayam McD yang kayak di Indonesia guys. Ini ada kayak apa namanya ya kalau di Indonesia, pasar ledak kenapa ya? Yang pasar kaget. Tuh. Yang mau beli itu yang oren. Ada Kelly-nya, gak mau punya kakak sama nama kakak. Ada Kelly guys. Habis makan di McD, kita jalan-jalan di sekitaran sini. Nah ini dia guys, ada pasar kaget gitu versi Paris. Lucu banget kan? Tapi bedanya dengan Indo, barang di sini kualitasnya oke punya. Jadi dari kualitas bahan, cuttingan juga bagus-bagus. Oke, ini kita di apa namanya? Raffles Ville, tempat barang-barang branded.
itu Dolce & Gabbana, ini Bonslet. Tapi ini kita semua udah selesai, jadi tadi udah belanja. Ini belanja mamanya Tasya, mamanya Duna. Kita mah nggak belanja, Pi, ya? Ya, kita nggak belanja apa-apa, ya? Nggak tahu mau beli apa. Nggak tahu mau beli apa? Iya. Tapi mau belanja? Cuman ikuti jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Ih, kerennya. Loh, keren? Kok keren? Kok langsung pada video? Iya, keren kali loh. Ya Allah. Kamu kenapa gak jadi beli tadi? Gak tahu ya. Ngambek ya? Gak. Ngambek ya? Dibilang jelek sama mama. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ayo ngaku. Ngambek kan? Kalau ini sih konsepnya mirip banget ya sama Paris Van Java di Bandung. Tempatnya tuh bener-bener lucu banget, super klasik, dan mirip banget sama di Indonesia. Ya, ini sudah akhir dari vlog kita hari ini. Kita lagi foto-foto sama Eiffel di malam hari. Sebelum beristirahat, kita foto-foto dulu di depan Menara Eiffel di malam hari karena bagus banget. Karena dia tuh setiap 1 jam sekali kalau malam hari, Menara Eiffel tuh sparkling kayak gini nih. Pemandangan tuh keren banget ya, estetik banget, Instagramable banget. And they go out with you. The late nights and the street lights and the people look at me, boy, and the whole world could stop. Anyway, when you feel. Ini kita udah bener di bawahnya Eiffel. Kita mau pulang jalan kaki sampai ketemu. Walking down an empty street, puddles underneath our feet. Lalu kita masuk ke hari ketiga. Kali ini kita berencana naik perahu mengelilingi Sungai Seine. Kita mau ke Seine River, mau naik cruise rencananya. Ini nggak tahu nih mau naik taksi atau jalan kaki. Katanya sih dekat. Tadi kita kemarin jalan dari sini ke Eiffel sih dekat. Ini ibu-ibu, yang depan anak muda. Nah, hilang. Kita jalan kaki karena emang tempatnya itu deket banget dari apartemen kita. Jadi saran aku kalau kalian mau ke Paris kan harus cari apartemen yang memang deket sama lokasi-lokasi wisata. Jadi kan bisa tinggal jalan kaki aja. Karena di sini juga temperatur udaranya tuh lumayan nyaman untuk dipakai jalan kaki. Jadi nggak panas dan nggak kedinginan banget. Ya. Idam, coba ya. Ambil sih. Aku mau ambil. Jadi lah. Dicolokin gula enak nih. Nutella. Ya. Oke, pada foto-foto lagi. Gimana Pi ini? Apa? Namanya apa? Menara Eiffel. Oh, Menara Eiffel. Senang nggak Rafi kesini? Senang. Jadi apa tuh? Jadi nggak mau pulang. Nggak mau pulang katanya. Ma chambre a la forme d'une cage. Les oreilles passaient sans bras par la fenêtre. Oke, kita mau naik kapal. Jadi kalau kalian nanti berkesempatan ke Paris, amin, aku saranin kalian harus cobain naik ini. Karena itu kemarin aku sempat sampai sini tapi aku enggak. Je voici mon loupli. Nah, ini dia guys tempatnya. Aku sekalian booking tempat buat dinner bareng suami aku di tempat ini. Jadi kayak fine dining gitu berdua aja. Sebenarnya tujuannya untuk ngerayain ulang tahun aku sih, tapi cuma buat berdua doang. Okay. Karena kita tuh butuh tujuannya waktu untuk quality time dan ngobrol-ngobrol di top gitu. Oke, kita mau naik cruise. Tapi hari ini kita naik cruise-nya itu yang jalan-jalan aja, enggak sama makan. Jadi nanti sebenarnya yang tengah nih, pas tengah sini kan ada ngantri tuh. Nah, itu naik kapal mereka. Deket banget. Ini udah second time kesini, cuman kayak masih amazed saja. Kamu ngapain? Naik kapal. Lanjut. Jadi ini kita naik perahunya itu dari startnya itu dari Bateaux Parisien, terus lanjut terus keliling ke mengitari kota Paris, habis itu balik lagi ke Bateaux Parisiennya. Dingin banget.
Tapi ini siang banget ke Disneylandnya. Ini kita meninggalkan. Kita meninggalkan ijabah. Tahu nggak? Ikatan jodoh bahagia. Sampai ketemu di Disneyland. Disneyland membawa adik-adik selamat menikmati. Akhirnya sampai juga di Disneyland Paris. Semoga adik-adikku seneng ya main di sini. Jadi kita ini telat guys sebenarnya. Jam 3:30 baru sampai. Sumpah lihat deh ekspresinya Fanya, bener-bener priceless banget. Dia super excited main kesini karena emang dia tuh dari dulu udah pengen banget ya. Jadi Boku Dufannya udah seneng banget, apalagi ke Disneyland Paris kan. Kita lagi antri. Antri apa sih? BLT. Lagi nanti. Oke. Kita lagi makan. Makan. Le chien à ma porte comme le petit soldat qui veut me prendre. Oke, ini kita udah akhir dari vlog hari ini. Kita lihat di sini light show. Di sini kita mau pulang. Dia udah ngomong ngantuk kayak tadi. Nanti. Packing dulu ya. Terus yang packingin siapa? Terus, tapi. Oke guys, segitu dulu ya video vlog Paris part 2 aku. Sampai ketemu di part 3.